Bantu lagi. Iya. Eh, dua lagi. Nice. Wah, seru loh. Ha, ini seru nih. Halo, teman-teman. Oke, kita nyamar lagi. Dia nyamar kayak gini. Hai guys, selamat datang di channel Mac Devil Star, tentunya di game Android Offline. Episode kali ini kita lanjut kembali untuk bermain game Lego-nya ya. Terus saya sama rekan kalian di video sebelumnya itu Bang coba juga Star Wars yang versi kedua. Karena kemarin kita langsung versi yang ketiga ya, atau seri yang ketiganya. Sekarang kita masukin seri yang kedua, yang dimana ini mungkin kalian pernah bermain gamenya di PS2 ya. Gue juga pernah dulu main game ini, yang dimana bisa berdua. Di PSP pun bisa berdua ternyata. So, tanpa banyak bocor lagi, langsung aja Lego Star Wars 2 The Original Trilogy. Oke, ini ya guys, Lego Star Wars 2 The Original Trilogy. Mungkin bagi kalian yang pernah bermain game PlayStation 2-nya nggak bakalan asing lagi sama game ini, karena semua cerita dan gameplaynya mirip banget sama yang ada di PlayStation 2 tersebut. Di sini ada new game, love game, option, and trailer. Seperti biasa, gue punya save datanya bagi kalian yang coba save datanya, dan kita lihat apakah save datanya ini bekerja. Oke, load complete. So there's guys, gameplaynya dari Star Wars yang kedua. Nah, di sini tuh berbeda dari seri yang ketiganya, yang mana dikhususkan cuma untuk PSP ya, PSP tersebut. Karena ada juga yang PS3, cuman PS3 sama PSP itu agak sedikit berbeda. Sedangkan yang ini, yang kedua ini, PS2 sama PSP itu sama banget. Dimana kalian bisa lihat ya, kita bawa satu temen. Yang dimana itu bisa berdua. Kalau kalian pakai ad hoc atau dua handphone ya. Menggunakan PPSPP juga. Ada wireless lobby. Nah, di sini kalian bisa konekkan. Tentunya menggunakan ad hoc. Gue pengen bikin tutorial, cuman handphone satunya nggak ada gitu. Oke, ini dia untuk lobbynya ya. Kita bisa jalan-jalan di sini. Dan kita bisa bikin custom juga kayak sebelumnya. Kita coba bikin kotak. Nah, ternyata ini cuman pajangan ya, jadi nggak bisa digunain. Cuman pajangan di situ aja. Oh ya, seperti biasa di sini kan ada ekstra tuh. Ada adaptive difficulty, ada extra toggle, maksudnya fertilizer. Apa ini fertilizer? Disguise daisy chance, bentar. Coba. Kenapa tiba-tiba ada topeng gitu ya? Basic attack-nya pakai kotak. Ngebuil mungkin pakai bulat juga ya. Sedikit untuk ganti karakter, X untuk lompat, RL nggak tahu nih. Chewbacca carrying si robot mungkin ya, atau ini nanti ganti orang nih. Toadette Star, Super Blaster. Nah, di sini kalian bisa lihat itu warnanya beda ya. Gunanya untuk apa? Toadette Star, Super Blaster, Fast Power, Super, kita aktifin semua deh. Self Destructor langsung meledak ah. Kalau nggak salah, kalau misalnya lompat dari ketinggian langsung meledak, enggak ya? Super Jaffer, Super... Ini banyak banget ya dari yang sebelumnya ya. Infinity Torpedo. Ini tuh ceritanya luas banget guys. Jadi kalau kalian main gamenya dari awal tuh nggak mungkin bisa langsung tamatin secepatnya. Karena story-nya lumayan lama ya. Dan ada sub-nya juga. Di sini kan anggapannya episode 5 nih. Kalau nggak salah, game ini tuh dari episode 4. Jadi Star Wars episode 4 sampai episode 6. Ini episode 5. Episode 4 itu ada di sini nih. Kebalik ya. Episode 4 ada di sini. Ada di bagian kiri yang pertama tadi. Nah, ini episode 4. Nah, dalam episode 4 itu ada anaknya lagi gitu. Udah kayak soal ujian aja gitu ya. Ada anaknya lagi. Nah, kita coba di episode 4 di apa ya itu namanya? Kalau misal season kan ada episode gitu. Episode ada apa ya? Misi aja ya. Ada misi atau stats ya? Stats ke-6. Nah, di sini ada replay, free play sama challenge. Kita coba di free play terlebih dahulu. Oh, ini misi pesawat ya. Jadi kita bakalan pakai pesawat-pesawat di sini untuk karakternya. Kita coba pakai pesawat ini dan ada teman kita ya satu ya. Oh, kita coba dulu yang pesawat-pesawatnya. Grafisnya ini udah cukup bagus karena resolusinya udah gue tingkatkan. Kita taruh dulu sini ya. Oke, ledakin. Dan seperti biasa gue menggunakan gamepad ya biar nggak ngalangin kalian untuk button touch-nya di layar. Ini harus kita tekan bulat. Kayak naruh bom gitu. Oh bukan, bukan ini. Itu buat nge-charge-nya ya. Ganti orang gimana nih? Atau teman kita cuma ngikut kita doang? Kalau berdua sih dia ngikut kita gitu. Mana nih teman kita nih? Gak ada ya? Sini. Sini.
And sini. 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 Dan ini karena kita pakai ekstra tadi, dia ngisi sendiri ya. Jadi kita nggak perlu yang namanya ngambil di sini. Dia ngisi sendiri. Karena kita sudah hidupin ekstranya, cuman gue nggak tahu nih mana ekstranya. Kita bisa masuk karena menggunakan pesawat ini. Dan health bar gue nggak berkurang. Otomatis untuk ekstranya itu berhasil ya. Ini bukan cheat tapi ekstra ya guys ya. Seperti yang kalian lihat di sini untuk pembelian karakternya aja, ini tuh sama seperti yang ada di PlayStation 2. Jadi ini benar-benar ya mirip, nggak di otak-atik lagi. Seperti yang ada di seri ketiga kemarin kan itu ada dirubah sedikit ya. Untuk membuat game tersebut bisa dimainkan di PSP yang semulanya kan di PS3 gitu. Obi-Wan, ada Han Solo juga di sini bagi kalian yang tahu para karakter legendaris yang ada di Star Wars. Han Solo, Chewbacca. Ah, tadi Chewbacca ada ekstranya, kita coba deh. Ini nggak ada cutscene karena pakai free play. Nah, kalau ekstra kayak gini ya, dia bawa robot gitu. Kalau kita aktifin ekstranya yang mati. Nah, ini. Kalau dihilangkan. Nah, hilangkan. Jadi ekstranya bisa gitu. Cuman custom doang gitu. Kita bisa ganti langsung kayak gini dan kita juga bisa ganti dia. Space Trooper pakai topeng gitu. Bentar, yang pakai lightsaber siapa nih? Pakai tembakan semua. Lightsaber mana nih? Nah. Luke, anjay si Luke Skywalker. Asik. Grafisnya keren ya. Ini bisa bikin kalian nostalgia kembali ya guys ya untuk bermain game ini. Kalau misal kalian dulu pernah bermain gamenya di... Hah, ini seru nih. Di PS2 ya. Jadi ini gunanya kalau misalnya kita main story kan kita nggak jadi Space Trooper atau nggak pakai custom Space Trooper. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, kita bisa scan kayak gini. Nah, ngebuka pintunya. Dan kalau nggak salah, mereka nggak nembak deh. Halo, teman-teman. Wajir. Horor loh. Kecuali kita lepas topengnya, nggak bisa ya. Kita kayak gini. Nah, langsung ngelawan mereka. Musiknya langsung jadi action gitu. Dan harus pakai si robot, ada nggak? Ada. Oh, gue tekan bulat langsung. Dan ya sound effect kayak kemarin. Oke, gue mati kan. Nggak bisa nekan itu soalnya bulat. Siap destruk. Udah kan diri dia anjay. Nah, kalau jadi ini kan bisa. Ini nggak ngeluarin listrik lagi ya? Ini robotnya nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, seru dong. Look, dia bisa nyihir gini. Dan bisa nangkis ya. Nangkisnya gimana? Harus ditekan juga. Ya, harus ditekan sambil ngajar gitu. Dapat dua kali bisa nggak? Nice. Oke, kita menyamar lagi ya. Biar nggak ketahuan. Ya, ditembak dong. Lepas. Yuk kita nyamar lagi. Gak bisa ganti orang ya kalau misalnya udah nyamar kayak gini. Gue tekan segitiga gak bisa. Halo. Kita nyamar jadi di CCTV sini kita gak ketahuan. Gak bakalan disergap gitu. Karena kita ngancurin tadi ya. Goblok. Karena kita ngancurin tuh ya ketahuan dong. Kemana nih? Bisa kah? Wih. Gak bisa dong. Oh ya pakai ini nih. Oh teman kita langsung ganti dia. Nah, pintar banget dia. Anjay. Wah, jadi AI di sini juga keren ya. Jadi nggak bodoh gitu. Dia pintar loh. Dia ganti juga. Jadi kalau misalnya ada puzzle yang memerlukan dua orang, dia bakalan bantu kita juga. Lah. Wah, nyentrum dong. Eh, diapain tuh? Anjay. Barbar. Dilepas dong. Oke, kita nyamar lagi. Dia nyamar kayak gitu. Dia nggak bisa nyamar, cu. Nggak muat. Nah, kan ketahuan dong. Bisa mukul teman juga ternyata. Kalau misalnya gue nonjok teman gue, dia bakal ngebalas. Enggak ya. Oh, kita coba di bosnya. Ini kalau nggak salah bosnya. Hey, ada 1, 2, 3 juga nih. Atau episode tambahan ya? Oke, kita ngikutin story aja di sini. Dark Father. Kita lihat cutscene-nya seberapa butek kah? Kayak planet ya. Ini cutscene-nya in-game loh. Jadi cutscene-nya kayak gini tuh bagus daripada cutscene yang video gitu.
Widih, widih. Anjir, keren. Ngapain? Ini scene yang mana ya? Gue gak pernah nonton Star Wars soalnya. Kita ngejar dia. Curang anjir. Oke. Okay. Ayah, anjir. Ya, jauh banget pulangnya. Jangan sampai dia duluan. Bentar. Oke. Okay. Agak susah ini. Soalnya ngelihatnya ke belakang kan. Is kan? Oke. Okay. Sekarang apa nih? Oke. Okay. Dia tuh sebenarnya teman kita tuh gimana sih? Kok kita jahat banget tadi ya? Oke, okay, kita memperbaikin kah ini? Oh ya, kita memperbaikin dulu. Ada waktunya. Come on. Teman kita ngebantu kayak atau apa gitu? Gua kira tadi musuh dia. Oke. Okay. Ini bisa ganti orang, nggak bisa ganti orang ya. Jadi cuma dua orang aja. Eh, waktunya nambah loh. Os. Oke, okay, dan last. Oh, ini nih. It's. Oke. Okay. Teman kita juga harus nih. Nah, anjir keren. Lah, terus gue benerin tadi buat apa? Nah kan. Dia teman atau gimana? Ya dia teman loh. Anggapannya dia tuh player kedua. Ayo bantu gue. Bantu gue. Nah kan. Sabar dulu dong. Gantian. Bantu lagi. Iya. Eh gue lagi. Nice. Wah seru loh. Oke. Okay. Nah kan di sini kita bertarung nih. Permasalahannya di game-game Lego jadul tuh nggak ada dialog ya guys ya. Bukan. Wis. Ini kita di lapa ya. Planetnya apa tuh gimana nih? Ini planetnya emang lapa gini kali ya. True to die. Itu gak salah kalau misal kita sudah selesaiin koinnya atau maxin koinnya deh. Eh, jatuh dong. Nice. Kemana nih? Mulai lagi. Nah kan kita ngelawan kan? Jadi bukan temen. Darah kita banyak juga ya. Yes, gak bisa kayak gitu. Pusingin dulu dia. Sihir dulu, sihir. Kita sihir dulu. Nice. Keren loh. Lah. Penggal dong. Oke, gue gak ngikutin jalan ceritanya. Jadi gue gak tahu gitu ceritanya kayak gimana. So, overall ini keren banget menurut gue. Lebih keren dari yang sebelumnya sih kayaknya. Walaupun ini seri yang sebelumnya dari yang seri yang kemarin. Ini seri yang kedua, kemarin seri yang ketiga. Cuman isi gameplay menurut gue lebih keren ini. Karena, apa ya, karakternya lebih banyak. Dan mirip banget sama yang PS2-nya bagi kalian yang ingin nostalgia kembali ya. Dan ini bisa berdua loh. So, bagi kalian yang ingin download, silahkan cek di link deskripsi video ini. Atau di kolom komentar ya, ada dua. Bakalan gue taruh. Di sini jangan lupa juga bagi tolong komen deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Karena aku selalu bermain game Lego lainnya. Next kita bermain game Lego apa? Kalian bisa komen di kolom komentar. So stay cool and see ya.